Halo guys, video kali ini saya akan membahas 5 aplikasi atau 3 atau 5 lah, atau berapa lah. Nah, ya untuk mengedit video di Android dan ini sampai habis, okay? Kalau tidak awas ya, subscribe, di like juga dan komen. Dilansir dari Grid ID dari Android Hori. Berikut 5 aplikasi video editing terbaik untuk ponsel. 1. Audion Director Video Editor. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi editing video terpopuler di PC. Dan sekarang aplikasi ini juga tersedia untuk Android. Wah, sudah tersedia ya guys. Nah, kamu bisa mengimpor klip, mengedit, dan merender video sekaligus di aplikasi ini. Bahkan kamu juga menambahkan musik, memotong video, menambahkan teks, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, aplikasi ini juga merupakan salah satu aplikasi editing video untuk smartphone yang mendukung video 4K. Wah, tadi aplikasi. Sejak yang kedua, Adobe Premiere Clip. Ya, susah juga ya. Adobe Premiere, yang udah tahu ya, susah. Adalah salah satu nama besar ketika kita membicarakan aplikasi editor video ini. Di aplikasi ini kamu juga bisa mengedit video secara manual dengan menggunakan berbagai efek dan musik. Jika kamu memiliki waktu terbatas untuk mengedit, kamu bisa menyimpannya untuk kemudian kamu lanjutkan besok harinya. Langsungnya ke video ketiga. Langsungnya ketiga. Filmorago Free Video Editor. Jika kamu menginginkan aplikasi video editing yang mudah, maka Filmorago jawabannya. Kamu bisa melakukan hal-hal editing berdasarkan meliputi trim, render, bukan rasio video, slow motion, transisi, musik, dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja ke keempat, KineMaster. KineMaster bukan salah satu aplikasi video editing yang paling kuat kedudukannya. Aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap, yang efek-efek filter audio, berbagai efek video, transisi, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini juga sangat direkomendasikan untuk vlogger yang kurang menyukai mengedit video di PC. Ya, ke kelima. Tapi kok baru 2 menit ya, cepet juga. Movie Maker, Film Maker. Karena aplikasi editing video gratis yang ada, aplikasinya adalah yang terbaik. Kamu bisa memangkas, memotong, dan menyusun ulang konten video dan menetapkan titik fokus. Di samping itu, aplikasi ini juga tetap dilengkapi dengan filter efek dan musik untuk membuat video kamu hidup ya. Ya sudah guys, cuma 3 menit ya, membahas 5 aplikasi ya. Sudah guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian agar mendapatkan notifikasi dari kami. Dan ramainlah komen di video kemarin yang sepi. Nah, sudahlah.